What's up guys, kembali lagi di channel saya Hasan ID. Nah, kali ini saya akan membuat video bagaimana cara membuat foto seperti kamera DSLR atau Canon. Oh ya, tentu saja cara ini menggunakan root ya guys. Langkah pertama yang harus kita persiapkan adalah Google kamera mode-nya yang ini. Sebentar ya guys. Nah ini nih, Google kamera mode untuk yang ini ya guys. Untuk Oreo kalian bisa download di deskripsi langsung untuk link downloadnya. Terus untuk No Good bisa kalian cari sendiri ya guys, tapi yang mod ya guys, karena kalau Google kamera biasa itu cuman ada lens blurnya aja. Langkah kedua adalah download aplikasi yang bernama Build Crop Editor. Nah ini guys, terus kalian buka aplikasinya, kalian edit, kalian tambahkan ini ya guys, di sini nih kalian tambahkan persis kamera HAL 3 enable sama dengan 1. Setelah itu langsung saja kalian save dan kembali, terus buka Google kameranya. Nah ini guys, mode portrait ini guys, terkadang di Google kamera hanya ada lens blur, jadi kalian cari Google kamera yang ada mode portrait-nya ya guys, seperti ini. Nah guys, untuk hasilnya bisa kalian lihat di sini ya guys. Untuk hasil fotonya seperti itu tadi ya guys. Oke, jangan lupa di like, terus komen kalau ingin tanya. Terus oh ya, nih share, bantu seikhlasnya ya guys, bantu aja tes. Jangan lupa pencet tombol subscribe-nya ya guys. Oke, bye bye. Dan sampai jumpa lagi.